Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini dan kali ini aku bakal menjelaskan ya tentang Bang gimana caranya ketika kita main solo tapi tiba-tiba kita dapet tim yang dapet lawan yang steam gitu loh ya. Karena aku nih di live streaming kemarin tuh ya, aku kan dulu-dulu pernah ceritakan sama kalian kalau kenapa aku jarang pusing, karena aku kalau main solo dan ketemunya musuhnya steam, bahkan ada yang party. Kenapa aku begitu? Aku juga gak tahu sih ya. Padahal Windows-ku juga jelek sih. Katanya dari Windows-nya. Cuma Windows-ku jelek temen Windows-ku. Nah di sini aku solo semua nih karena nggak ada yang kenal sama lain, nggak ada yang kenal. Dan musuhnya ternyata Steam betul ya. Ada tiga yang satu guild. Dan itu sebenarnya Bang, kalau gitu doang kan gak efek Bang. Tapi kalau di Diamond ke atas itu sangat efek ya. Karena yang namanya chemistry itu pasti ada temen. Ini aku pakai aja dulu ya, karena aku sambil ngelain ini. Karena ini videonya di live streamingku kemarin, tak ambil lagi, tak buat analisa buat kalian supaya ya siapa tahu ini bisa membantu kalian temen. Oke? Jadi di sini kita nggak ada jungle-nya. Aku tuh sebenarnya nggak bisa jungle ya, karena aku tipe kali itu mage dan support. Tapi karena nggak ada yang jungle, ya wis, aku ambilin Sepis kalau nggak salah itu Sepis ya. Nah, karena itu si di atas sudah di joker, sebenarnya joker first play itu nggak boleh dan kali juga, dan itu hero yang squishy ya. Tapi ya udah, aku ngalah lah, aku pakai Sepis. Dan ini jadi intinya pertama, kalau kalian dapat yang kalau kalian main solo ranked dan kita nggak tahu lawannya solo juga atau lawannya kadang setim gitu ya, nah itu kan susah toh. Nah kalian nggak boleh egois, intinya gitu. Kalau kalian mau main solo ranked ya, kalian nggak boleh egois. Ingetin, kalau kalian minta OBS, kalian juga mainnya itu pastinya mainnya chattingnya juga sopan dulu ya. Dan di sini untungnya timku nggak ada yang egois, gue yang pakai. Sebenarnya jokernya itu nggak bisa observer ya, karena kita nggak ada observer dan jokernya nggak ada malok dan diambil malok sama yang Ultraman 3 itu. Nah ya wes, aku makin bingung, waduh apa ya, ya udah intinya nggak boleh putus asa ya, yang penting kita yakin. Yakin coba pak, ya udah ini coba. Jadi dia tuh nyoba, kalau dia tuh nyoba observer karena dia nggak pernah pakai observer, dia nggak bisa observer. Dan ya ini aku cuma bilang semangat ya. Jadi kita sebagai jungle, kita semangati tim kita, kita jangan wah cupu wah gua gitu lah, jangan komen-komen yang menjatuhkan mental tim kita, tapi kita semangati tim kita. Itu penting temen. Dan ini terbukti ya, karena aku juga pernah bilang ke temen itu, lubinya gue bilang main santai aja, ya udah santai. Jadi dibawa santai karena ini bukan di role-nya masing-masing, jokernya bukan observer, dia aslinya mid laner, gak pernah pakai observer, dan aku sebenarnya observer atau mid laner dengan aku jadi jungler di sini. Ya wis. Dan kalau kalian lihat di pojok itu ya, nah ada fotoku karena aku ngambilnya ini dari live streamingku ya. Jadi gambarnya mungkin agak buruk ya, gak apa temen. Yang penting gameplaynya kalian, ilmunya itu semoga aku bisa menyalurkan ilmu yang bermanfaat buat kalian. Wih cakemu. Tapi ini bener-bener ngefek temen. Jadi lu kan musuhnya ada Yoma, Wonder Woman, sama tulenya. Lihat tuh, masterinya aja lihat, tulenya sudah masterinya legend. Yomanya sama WB-nya bagus. Sedangkan tim kita liatan, punya aku liatan, Zepis ku liatan. Edan tuh. Waktu streaming itu aku dalam hatiku, mau bangkel pak. Tapi ya gimana lagi gitu temen. Dan di sini aku langsung ambil jungle, langsung ke atas ke buff hero. Aku naikin skill 1 karena aku kurang tahu pakai Zepis sih, karena katanya Zepis tuh naikin skill 1 dulu. Aku misalnya biasanya naikin skill 2 tau. Nah ternyata katanya naikin skill 1 dulu supaya cooldownnya lebih cepet, katanya gitu. Aku kurang paham juga. Oke, karena aku tuh sebenarnya awalnya mid sama OBS, tapi karena sebagai YouTuber tuntutannya ya gitu, YouTuber harus bisa semua role. Oke siap, ya tak buktiin juga waktu itu di sini. Jadi di komen di live streaming sambil ketawa-ketawa gitu loh aku, sambil anak-anak itu. Yang lainnya yang nge-view, yang lihat aku main ini pada lihat. Nah ini, tak jeda dulu ya. Di sini, nah itu karena jokernya nggak pernah OBS, di bawah di steal kan. Kenapa? Karena musuhnya itu steam. Jadi mungkin dia pakai voice note ya, atau Discord, atau pakai
apa yang bisa komunikasi kan lebih enak toh. Sedangkan kita yang solo gimana, nggak bisa toh. Nah ini nggak enaknya gini ya, kalau kita main solo ketemunya musuhnya tim, ya gitu, kita nggak ada chemistry di timnya. Ya yang pertama kita nggak boleh bacot intinya gitu. Dan di sini aku telah level 4, jadi aku nggak bisa ngegeng musuh. Terus ya aku kalau kalian lihat live streamingku ya, apa nanti tak kasih di linknya di menit berapa, kalian lihat nanti pasti ngakak teman, sumpah. Dan videoku tuh ketawanya bukan ketawa karena aku lucu, tapi ketawa karena ngenes lihat aku gitu loh ya. Sumpah pak. Oke, jadi aku nggak bisa ngegeng, aku kalah sama Wonder Woman karena dia kuat banget, tinggi banget. Aku belum level 4, belum ada skill 3 nya ini. Wedan banget sumpah pak, gak nyangka aku pak. Disini aku mau geng siapa bingung temen, karena observernya apa tuh, jalan-jalannya tuh nggak ada iramanya ya, maksudnya bukan irama nyanyi-nyanyi joget-joget bukan kak, tapi alurnya tuh kemana aku gak tahu, gak paham soalnya kan bukan steam, masalahnya itu loh steamnya gak ada chemistry-nya. Nah itu masalahnya. Nah, aku balik jungle lagi wes, aku tak banyakin gold dulu dan ini diinvasi lagi temen. Kenapa? Karena musuhnya steam, lindisnya sama iramanya itu Eden tuh, aku udah bilang tuh. Nah, saya aku balik bisa kuat nih. Aku mati kayak ini. Ya, aku mati ya. Agak dewe, Pak. Aduh. Jadi di sini intinya maaf ya kalau gambarnya mungkin agak jelek. Yang penting gameplaynya sama apa sih yang aku lakuin ketika aku dapat aku main solo dan maksudnya mainnya tim, dan apa sih yang harus kita lakuin, karena ini benar-benar efektif ya, setidaknya 80% membantu beneran temen. Jadi poin-poinnya itu nanti bakal tak catat ya di deskripsi juga guys, supaya kalian gak belibet ya. Dan kalinya ngambil jungleku, paham gak kalian? Maksudnya kalau kalian jadi kalinya, kalian jangan sampai utangnya sepis dulu di awal, karena aku di awal udah telah farming, buffnya aku udah diambil dan diambil sama kahlinya. Tapi ya wis, aku nggak ngebaca dulu intinya. Wow, sabar gitu loh ya, intinya sabar temen, jangan ngomel-ngomel dulu, itu poin penting, udah penting banget. Oke, jadinya aku langsung ambil habis start karena lubunya udah kemit dan temenku di sini ada 4 dan jungle-nya musuh kalau nggak salah di tengah masih ya. Dan di sini aku langsung geng chat bibinya dulu karena aku keras banget, jangan sampai Wonder Woman-nya jadi. Nah tapi mana aku habis sini temen, tapi aku maju aja coba maju gitu, gak kuat tapi Lindy dateng. Aku mati gak ya, aku lupa aku ini gak mati. Biomanya langsung ke tengah. Awalnya Jokonya ini main jelek temen, karena dia bukan observer, dia gak bisa farming, dia gak bisa ngasih informasi ke aku, ke temen-temen. Dan tapi nanti kelamaan-kelamaan Jokonya main bagus, aku heran juga, wih kok bisa main bagus dia. Jadi tiba-tiba timku ini ada chemistry tersendiri gitu ya, jadi comeback nih. Nah, ini seru banget ini, sumpah seru banget. Di sini aku udah, waduh ngakak-ngakak, yang komen-komen di live itu juga mampus-mampus gitu loh. Sabar bang, sabar gituin aku. Ya aku juga ya ketawa, cuma melas gitu loh, kok bisa gitu loh temen. Jadi makanya aku stuck di diamond, kenapa ya gini-gini tuh timnya. Aku main sama tim, lawannya Grand Conquero waktu itu, padahal aku masih di diamond, lawannya Grand Conquero. Sumpah, kalau kalian lihat live streamingku, ngikuti liveku itu kadang ngenes gitu loh, karena aku kan upload aja jarang, jadi aku nggak bisa apa itu ngedit video. Jadi aku live streaming sekali main AoV, aku juga jarang main AoV. Jadi aku mainnya tuh tak buat langsung live streaming sama kalian gitu ya. Di sini aku enggak, ini aku geng si ininya buff view-nya dan dapat buff view lumayan. Tapi aku enggak mati ini, enggak mati. Nice banget itu. Jadi di sini aku mulai bingung sih sebenarnya karena aku kekurangan informasi, tapi aku langsung bantuin ke atas supaya Jokonya menang lawan si Yomanya ini. Nyododes! Siapa Joko? Gak apa. Langsung ambil Sentinel. Tapi enggak, ini teman kita. Oh iya, Sentinel nih. Karena aku kekurangan gold, kurang SP.
di awal tadi aku udah bener-bener ditekan ya, di press sama musuhnya. Nah itu kan Jokonya kan, nah dia mau balik lagi tapi dia sadar mau bantuin aku, nice banget Jokonya itu. Semoga dia nonton ini ya. Karena kenapa sih? Karena aku suka banget sama Jokonya. Dia mau belajar ya meskipun nggak bisa. Nyot, nyot, eman banget itu. Aku salah langkah. Lincahnya lincah banget musuhnya. Jokonya ini awalnya itu nggak bisa apa-apa loh, tapi dia mau berusaha. Nanti yang aku suka. Dan dia nggak bacot, meskipun dia nggak bisa, dia nggak ngebacot itu ya. Penting itu, poin penting itu. Nah, kita langsung bantuin. Pokoknya ada hutan, ada grip, harus ambil. Karena kenapa aku butuh gold dan butuh SP temen. Aku di awal benar-benar depres sama musuhnya. Gak bisa apa-apa lagi. Observerku aja belum pernah pakai observer Jokonya. Dan aku gak bisa ngejungle. Dan timnya ini solo semua. Dan musuhnya ngetim. Edan tuh. Masih ya. Dan di sini kita ya. Kita sambil skip ya. Tak skip ntar. Oke, kita ambil buff merah sini. Abisannya diambil tulen. Oke. Jadi kita benar-benar muskin banget di sini. Aku belum kill sama sekali, mati sekali udahan. Tapi aku enggak mau nyalain siapa-siapa. Aku ngoreksi diriku, apa sih salahku yang main itu, di mana salahku? Di mana? Nah, aku coba gitu. Sambil baca komentar live di YouTube itu aku. Baca. Sambil ketawa-ketawa gitu. Ini aku langsung masuk aja. Nah, entah, si maloknya open kalau salah ini lagi. Net, net. Nice, nah kan. Jadi timku ini benar-benar nge-backup lu kan. Jokonya main bagus kan. Dan di sini aku nggak sempat nolongin Jokonya, dia mati. Sorry ya Joko ya. Nice team. Jadi benar-benar langsung di-backup itu lo ya. Jadi aku juga gak nyangka karena timku ini solo semua, nggak pernah ketemu sebelumnya. Dan role-nya aja juga beda-beda ya. Dan tiba-tiba chemistry-nya tuh dapet gitu ya. Itu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita gak ngebacot di awal. Itu kuncinya. Jadi inget ya, kita gak boleh ngebacot di awal. Mending kita ya main tuh demi tujuannya itu apa sih, menang ya. Udah menang gitu loh ya. Nah, ini dapet nih tulenya ini. Nice. Dan aku mati kayaknya sih ini. Nah, langsung temen. Oke. Sedih suapun banget aku ya. Jadi mainku di awal jelek, tapi dapat tower, dapat musuhnya teman kita dapat kill dia. Jadi kita nggak kalah banyak itu loh. Nah Jokonya ini nggak bisa observer kan ya, dicuri lagi bang birunya. Udah tak kasih informasi padahal tak kasih tanda-tanda merah gitu, nggak tahu dia. Dan di kan ini aku pakai headset kenapa? Karena aku dengerin juga sambil. Tapi kalau kalian lihat itu ngawak semua teman. Paitan kok. Ini aku ambil buff merah langsung, terus aku bantuin bawah. Oke. Dan di sini kita tawanya juga imbang sih termasuk. Enggak sih, kita kalah sih sebenarnya. Nah, kita geng bawah dulu karena ini tankinya keras-keras sekali. Ini udah mulai lembek, kita bantuin sekalian bunuh-bunuh ya. Bahwa kita cicil tulenya itu dan dia nggak bisa ngapain tuh karena nggak ada tanknya udah. Aku ambilin abisal dulu. Tapi ini di situ, dead, mati sudah dia. Duh. Timku liatin, timku langsung benar-benar kompak gitu loh ya. Duh. Seolah-olah chemistry-nya tuh terbangun sendiri, ya, terbangun. Duh. Dan timku tuh liatin, langsung nge-backup gitu loh ya. Aku maju tuh gak ditinggal, tapi malah dibantuin. Nah, itu misalkan kalian gak nge-jungle dan timmu jungle gak pernah jungle, kalian bantuin ya. Kalian support, teman. Karena mentalnya tuh ya berat ya ini ya. Dan langsung aku ambil inisiatif DS. Meskipun HP-ku tinggal segini, kumpul DS. Nah, sini, wis. Tak pasal kenapa? Supaya bisa enun. Karena aku gak mau musuhnya makin kaya. Karena delete-nya, aku kayaknya gak yakin teman-teman kita bakal bertahan delete game. Nah, ini nyawis banget nih. Nah, aku nyimpen flashback dulu. Jadi, ketika ngejungle gak tak pakai, aku simpen. Gitu ya, jadi kita gak boleh asal ngepakai gitu loh ya. Ya udah nih aku nggak balik ke rumah nih, aku nggak balik ke base maksudnya. Mau main nanti coba. Jadi aku ambil healnya di jungle sekalian aku nambah SP sama gold. Tapi aku butuh buff mewah. Jadi sini aku langsung inget, oh ya bentar lagi buff mewahnya respawn. Ya udah. Jadi ya udah kita nice banget pokoknya tim ini.
Medan. Jadi intinya gitu ya, kalian tuh support timnya, ingat tujuan kalian, bukan karena MVP atau kalian ini nyot mati died. Nah, jadi aku bener-bener ngamuk wes, aku bilang sama viewerku waktu di live streaming, bentar saya ya, aku nggak baca komentar dulu di live kalian, aku tak fokus dulu di game. Ya wes aku fokus main dulu. Kasihan temanku teman, karena teman kita ini juga niat semua. Sudah mulai serius tuh mainnya. Ya udah tak bantuin lah, aku serius juga. Padahal sebelumnya tuh aku tuh pasrah gitu loh ya. Ya wes lah nyot mati. Nice banget Jokowi itu sekarang udah benar-benar pede gitu loh ya dengan pemainannya, meskipun dia observer. Karena dia udah jadi itemnya. Nyot. Nice. Dia di backup maluknya, datang maluknya. Lubunya datang nge-backup. No. Tuh kan? Jadi enggak ada yang egois, enggak ada yang oh Matio kon Matio enggak ada. Jadi benar-benar wih, jungler-nya tak bantuin wis, CP-nya tak bantuin maju, tak bantuin nge-push supaya enggak mati dia. Mending aku masih banyak HP-ku, tak bantuin lah. Nah, gitu ya, tak TB-in. Dan aku MVP di sini anehnya. Dan tuh padahal aku di awal serabun banget loh. Jadi itu teman ya, poin-poin penting. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga ini bisa membantu kalian, terutama ya aku juga enggak nyangka sih kalau misalkan aku main solo dan musuhnya dapat yang setim. Biasanya malah yang party, coy. Jadi aku main solo dapat timnya yang dapat tim yang solo juga dan musuhnya party. Jadi 5-5-nya satu grid. Dan itu sangat terbeban ya kita ya, karena chemistry itu juga sangat penting di AoV ini. Kalau misalkan di tier bawah sih nggak masalah, tapi kalau di tier atas nih yang masalah, teman. Jadi kayak gitu ya, oke, semoga membantu, semoga bermanfaat. Bye-bye, see you in the next video. Oh iya, jangan lupa tekan like dan subscribe ya, karena supaya aku lebih semangat lagi di YouTube. Wih, siap, jangan lupa, dadah!